Kita kembali lagi di World SCP. Yap. Jadi di situ SCP pemalu masih ada guys ya di atas pohon itu, dan dia tidak bergerak sama sekali, dan dia itu kayak diam di atas pohon gitu doang. Kalau misal kalian baru bergabung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys ya. Karena di video sebelumnya itu kita naik ke atas pohon itu untuk menemui si SCP pemalu ini guys. Dan yap, di luar dugaan banget ya untuk SCP ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin petualangan kita di World SCP ini guys ya. Karena gue penasaran banget kira-kira di video kali ini kita akan bertemu dengan SCP apa ya. Jadi gue pengen mencoba explore. Itu kenapa banyak sekali darah dah? Tuh guys, kenapa darahnya semakin banyak ya? Coba ya, kenapa jadi banyak darah guys di sini? What the hell? Oke, kita coba samperin ya. Yo. Apaan tuh? Guys, ada yang duduk. Itu duduk gak sih? Tadi tuh bisa berdiri loh. Oke. Sepertinya ini SCP baru ya guys ya. Sepertinya itu SCP baru dan... Anjir, banyak darah guys. Tiba-tiba muncul. Digerak guys. Oke. Bentar, gue penasaran sih. Ini SCP baru gak sih? Ada fox. Ini kita lompat mati gak ya? Enggak ya, gak kira ya. Mati gak ya? Enggak sih harusnya. Wah, tapi gue takut dia tiba-tiba nerekam guys. Itu apa ya? Ntar SCP sapi, oke. SCP sapi masih ada sih, kita coba samperin ya. Oke bro. Tuh, ada darah lagi dong. Kenapa banyak sekali darah guys di sini guys? Wah, nggak paham gak coy. Hah? What? Oke, di situ ada yang megang pedang. Guys, itu SCP juga cuy. Itu SCP samurai guys. Ya, yeah, gue sempet tahu sih SCP itu ya. Itu tuh di tangannya tuh ada kayak kekuatan gitu, guys. Tuh, kayak hitam-hitam dia. Jadi itu kayak apa? Infeksi mungkin ya. Jadi itu ada SCP samurai dan di sini ada SCP, I don't know ini SCP apa ya. Ini dia tuh duduk dan bisa berdiri, coy. Oke, nice. Di video kali ini kita akhirnya menemukan SCP baru lagi, guys ya. Dan benar, ternyata setiap harinya, guys, di sini tuh SCP-nya pada bermunculan ya. Dan itu pasti random-random. Dan banyak hal yang baru gue ketahuin guys di next videonya mesti ya. Oke. Ini gue jujur gak tahu sih ini SCP apaan. Jadi kita coba untuk ke arah sana ya. Mungkin lewat kapal ya guys. Tapi disini gue bakalan turun dulu deh. Ntar ya, kita turun dulu supaya bisa pagi guys dan terang ya. Biar gak gelap-gelapan guys kita kesana. Takutnya ada yang kita miss gitu loh. Turun dulu. Tuh. Dan sampai sekarang pulau ini itu bersuara ya guys ya. Bersuaranya itu sangat-sangat menyeramkan dan ini benar-benar. Oke, itu ada SCP sapi situ. Dan ini suaranya benar-benar nyeremin ya untuk pulau SCP ini. Oke, turun dulu yuk. Let's go. Kita turun dulu ya. Oke guys, jadi kita sudah bangun ya. Di sini kita akan langsung saja turun ya. Mungkin gue bakalan coba lewat bawah saja supaya enak ya. Takutnya di bawah itu kayak, soalnya kan kita gak tahu guys, di bawah itu ada apa saja. Takutnya ada yang sembunyi gitu loh, tiba-tiba diserang kan. Kita takutnya gak kelihatan gitu guys, apa yang nyerang kita dan kayak gimana gitu ya. Yaudah, jadi kita akan turun dulu di sini bro.
cerah banget ya langitnya. Let's go ya. Nah, biasanya di sini tuh terspawn makhluk-makhluk menyeramkan juga, guys, kayak titan, apalah itu, guys, ya. Macam-macam, Bro, di dermaga kita, dermaga kecil kita. Kita coba pastikan apakah itu benar adalah SCP Samurai ya. Soalnya itu megang pedang gitu, coy. Gue sempet tahu sih itu ya, SCP itu. Itu SCP, guys, bukan manusia itu ya. Jadi ya mungkin manusia sih, mungkin gabungan dari apa gitu ya, DNA-nya gitu, guys, mungkin. Nah, ini dan SCP sapinya masih banyak banget, Bro, di sini. Halo. Yo. Waduh. Mereka masih berisik aja, guys. Halo. Eh, benar. Yang tadi tuh di sini. Oh, oke. Okay. Hey, Bro. Yo. Yo. Anjir, ini kayak karakter gak sih, guys? Oke, dia tenggelam ya. Mampus. Oh, semua SCP di sini tuh gak bisa renang, guys. Halo. Hey, yo. Wow, wow, wow. Guys, sakit banget, Bro. Bro, sakit banget, Bro. Oke, dia mati, guys. Hey. Oke, guys, satu SCP Samurai mati ya. Wow. Hey, guys, ini apa, Bro? Bro, ini apa, Bro? Ayo, Bro, ini apa, guys? Oke, dia mati, guys. Coba ya, coba. Wah, gila, guys, ini ada banyak banget. Ini gimana ya supaya dia tuh gak ke air gitu, guys. Gue pingin tahu dulu dia tuh apa gitu, jangan mati dulu gitu. Hey, sini. Ini, guys. Mampus ya, tenggelam. Apa sih? Oh, dia punya mata, guys, ternyata tuh. Wow, jujur apa ini ya? Siapa apa ini, guys? Kenapa ini, guys? Aduh. Kenapa? SCP 029. Wow, oke, okay. SCP 029. What? SCP 029, guys. Wow. Itu kita dapat efek apa ya? Gue gak tau, guys. Tiba-tiba gue mati ya. Waduh, mati, Bro. Mana ya? Oh, di sana, guys. Lu jatuh mati gak sih? Okay, let's go, renang aja ya. Oke, kita diam-diam dulu, guys. Gini dulu ya. Wah, gila, item kita, guys, mencar semua, guys. Pecah. Mereka pada ngejar kan. Mereka tenggelam semua kan akhirnya. Duh, tapi ini kok gak mati ya? Oke. Ntar ya, gua akan ambil item-item gua dulu, coy. Waduh. Apa coba? Ini dapat efek apa aja itu, guys? Harusnya kita langsung minum susu sih. Gue udah siap sedia, guys. Soalnya pasti SCP-SCP ini nih mengeluarkan efek-efek yang aneh gitu loh. Nah, buat penetralisir kita pakai susu, guys. Oh, tapi telat ya. Oke. Udah kayak ya. Item kita udah gak sih? Oh, ini nih masih ada satu. Kita siap-siap susu ya.
Guys. Coba ya kita samperin. Eh, mati guys dia, guys. Ya. Pada mati, guys. Ya. Udah hilang. Gitu doang. Wah, ini masih ada satu, bro. Nih, kita bawa ke atas ya. Naik lu. Tadi kita kok dapat efek ya guys? Sekarang nggak dapat bro. Lah, kita dapat efek apa tadi ini? Tapi dia nggak ngeluarin efek sekarang. Guys, itu efek apa aja guys? Banyak banget bro. Kita mendapatkan efek apa aja nih dari makhluk ini? Wah, tadi banyak banget bro efeknya. Wow, awas ya, hati-hati. Oke. Wow. Oke. Seperti itu ya, SCP-029 guys ya, bener coy. Itu SCP ya, SCP-029. Lumayan sih. Lumayan ngaget, itu modelannya kayak SCP yang patung hitam itu gak sih guys? Dia tuh bisa duduk. Tapi keren sih. Keren sih ya, kita menemukan 2 SCP baru. Dan tumben nih, SCP sapi gak hilang ya. Biasanya SCP-SCP yang sudah pernah muncul itu bakal hilang guys ya. Biasanya sih ya, cuma ini enggak sih. Gak hilang ya untuk SCP sapi. Mungkin karena SCP-nya pasif ya. Padahal SCP lapis lady kita itu baik ya. Dan juga ada SCP yang bentukannya menyeramkan gitu guys. Dia pasif juga, cuma dia hilang bro. Semuanya hilang. Ya, kita coba cek dulu ya ke arah sini. Biasanya di arah sini nih ada banyak guys. Tempat spawn dari SCP-SCP baru tuh di sebelah sini ya. Biasanya ya. Jadi gue coba cek dulu deh. Ada gak ya? Tuh rumah kita ya. Dan di atas ini ada SCP pemalu ya. Nah, biasanya di sini ada SCP-SCP baru guys yang muncul. Dan apakah di video kali ini kita bisa menemukan SCP baru lagi selain 2 yang tadi tuh? Ini bekas kapal gue ya. Oh, gak ada guys. Oke. Di episode sebelumnya kita juga bertemu dengan SCP hitam-hitam gitu ya di sini ya. Asap hitam. Nah, ini. Dia masih ada, bro. Ini SCP asap hitam ini ya. Oh, ini bro di bawah ya. Tuh matanya putih, guys. Nah, kan beneran dia masih ada, bro. Oh, jadi kelihatan ya kalau di air asapnya. Yuk. Tuh ya, matanya putih ya guys ya. Tuh. Ada asap-asap hitam gini bro. Itu gak nyerang bro. Kok dia malah kabur? Perasaan kemarin dia nyerang deh. Wah. Perasaan di video kemarin dia nyerang guys. Cuma dia kenapa kabur? Tuh kan. Dia ketakutan guys sama kita guys. Apa jangan-jangan karena kita kemarin habis membunuh teman-temannya guys ya. Dia jadi takut mungkin. Ya kan? Dia takut bro, kita bunuh aja kali ya. Lo. Anjir, dia kabur bro. Gak bisa di hit ya guys. Waduh. Yaudah.
biarkan dia hidup, guys. Tapi kemarin mati kenapa ya? Mati tenggelam sih kayaknya kemarin ya. Teman-temannya, guys. Gila-gila banget, bro. Aduh, gue gak bawa torch, guys. Gila, bro, gelap banget. Tuh, di sini banyak sekali SCP sapi ya. Kita coba keliling, mengelilingi pulau SCP ini. Oke, coba. Kita coba ini, guys. Lewat sini kali ya. Lewat tengah gak sih? Kita coba lewat tengah aja ya. Lu, halo. Hei, halo. Wih, kita disamperin, guys, sama lumba-lumba. Hai. Lucu banget, guys, lumba-lumbanya. Nah, ini kayak gini, guys, ya. Oh, bro, kalau malam dia ada bentuknya, guys. Oh iya, kalau malam ada bentuknya, guys, lihat tuh. Dia punya. Oh, dia kalau malam nyerang, guys. Tuh kan, dia kalau malam bisa nyerang, dan kalau pagi dia tuh gak bisa diserang, dan dia tuh kabur, guys. Mati sendiri loh. Wow, bro, sakit, bro. Ledakin gak sih? Ayo ledakin. Oke, dia mati, guys. Shell gua mana ya? Let's go. Coba ya, kita coba keliling. Kita coba keliling-keliling ke sini. Ini tower, ini adalah spawn. Bukan spawn sih, apa ya? Tower pertama kita di pulau SCP ini, guys. Oke, kalau misal wow, males banget. Malah ketemu beginian, guys. Apa, sakit banget, bro. Gila, cepet banget ya aim dia, guys. Oke. Kita di sini mendengarkan suara-suara dari teriakan-teriakan yang ada di pulau SCP ini, guys. You.